Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai kepada surat At-Taubah juz 11 ya. Di dalam surat At-Taubah ini kita tidak membacakan bismillah karena di dalamnya berisi tentang banyak hal-hal, tentang siksa, tentang keburukan orang munafik, hal-hal. Sehingga dengan demikian para ulama tafsir berkata cukup bertawus saja. Kepada semua teman-teman, ini baca Quran kita semuanya merapat yuk. Yuk, yang di belakang merapat. Yang di belakang merapat, merapat. Merapat semuanya, biar berkah kita. Merapat, duduk di dekat-dekat sini juga gak apa-apa nih. Nih, sini. Sini, sini, sini. Ini oleng nih, kapalnya oleng ke kiri. Pak Irawan, situ Pak Ir. Nah, situ. Nah, gitu, mantap. Di belakang ada lagi gak? Pak Iim, Pak Topan. Yuk, sayang kita kesempatan bulan Ramadan nih, ya. Dr. Adari, maju di depan, Dr. Adari. Dr. Yas Budaya. Ayo. Semuanya di depan, yuk. Ayo, keberkahannya jangan di itu. Sebelah sini, sebelah sini. Enak sebelah sini, dingin. Ayo. Sebelah sini. Ya. Kalau sebelah situ pengen cepat buka gitu. Ya. Yas, sini Yas. Dokter Yas, sini Yas. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'tazirūna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turaddun ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu 'anhum fa'ridu 'anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahnifuna lakum litardaw 'anhum fa in tardaw 'anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Al-A'rab ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir 'alayhim da'iratus sawu' wallahu sami'un 'alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih.
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, dikit-dikit. Nanti di rumah diterusin lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang surat Taubah, banyak sekali tersibak bagaimana sifat-sifat munafik. Mungkin enggak seorang mukmin yang tadinya beriman menjadi munafik? Mungkin enggak? Mungkin. Hati-hati. Orang harus tetap
tetap pada keimanannya, karena orang-orang yang lengah, lalai, kemudian bermaksiat, hatinya akan bergeser dari hati yang beriman, yaitu qalbun salim, menjadi sakit hatinya, kemudian lama-lama menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati. Ketika hati ini sudah keras, maka sifat-sifat munafik ada di dalam diri dia. Apa itu? Yang tadinya jujur menjadi tukang bohong. Coba. Yang tadinya baik suka berbuat dolim. Amanah dia hianat. Berjanji tidak ditepati. Hal-hal seperti ini kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terkena. Ya tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka, nih awal surat yang kita baca ayat 94. Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum wasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Thumma taradduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Mau sembunyi seperti apapun di dalam hati kebusukanmu, Allah tahu. Kamu menyimpan kedengkian, menyimpan siasat busukmu, Allah tahu, sampai ke relung kalbu yang paling dalam, Allah tahu. Karena itu semuanya mudah saja bagi zat yang menggenggam. Kang Yudi maju ke depan supaya dapat barokah. Lalu dia memberitahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, masuk surga bukan karena kehebatan amal. Ingat, bukan gara-gara sholatmu tiap malam bangun berdoa, kemudian kamu berjalan bak orang yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Enggak, itu asumsi dirimu. Ingat itu. Maka sibuklah dengan aib diri. Kita bisa hidup itu karena ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba aib dibongkar. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang buka-buka aib. Betul? Aib orang. Apalagi ada yang kerjaannya seperti itu. Ada kan yang jenis pekerjaannya bikin aib orang aja kebuka. Ada ya. Itu tuh hati-hati. Allah maha menutup aib. Maka ketika kamu membuka-buka aib, maka dalam hal ini berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah karena sifat tajasusmu atau karena sifat tamimahmu? Ayo kita pikir ke sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah sekarang, lantas bagaimana seseorang bisa masuk surga? Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu karunia terbesar adalah diberikannya rahmat. Rahmat di atas dunia, juga rahmat ketika nanti kita sudah sampai kepada tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Darul akhirat. Maka bagaimana caranya seseorang untuk mendapatkan rahmat? Li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
bahwa rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Begitu di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang kemarin kita pernah baca. Jadi mana mungkin seseorang yang tidak berbuat baik, dia berbuat dolim, berbuat maksiat saja dalam hidupnya, atau bagaikan si malas yang enggan melakukan ibadah. Dia tidur kerjanya, diajak sholat tidak mau, diajak ngaji embung, diajak dikasih tahu dan dikasih nasihat aing nyaho jawabannya orang zaman sekarang. Kemudian dengan itu dia seolah-olah berharap bahwa dirinya akan masuk surga. Ai, bagaikan si punduk merindukan bulan, ingin memeluk gunung tangan tak sampai, hidup dalam angan. Maka berbuatlah baik, menjadi orang yang baik, muhsinin. Maka disebut rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat nih, mau sholat berjamaah. Begitu mau sholat, lagi sholat sunat, tiba-tiba Rasulullah berkata, telah datang seorang ahli surga. Orang celingak-celinguk, siapa? Dilihat ada orang pemuda lagi baru masuk ke masjid. Setelah baca Allahu niat itikaf, dia ke masjid. Kemudian dia sholat. Orang-orang pada ngeliatin aja. Barangkali kalau ngeliat Pak Yani asik sekarang. Tuh, terbuai dia. Asik dia. Ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ahli surga. Dilihat, begini toh. Tidurnya begini ya. Oh ininya itikafnya begini, udah kan? Udah. Oh iya, tadarus ini ngaderes ya. Udah selesai nih. Besok lagi sholat lagi, sholat sunat. Allah belum selesai sholat sunat dilihat. Berkata lagi Nabi Muhammad, aku diberitahu telah datang seorang ahli surga. Celingak-celinguk lagi, pemuda yang sama. Ditinggali deh. Besok begitu lagi. Penasaran nih sahabat, ada seorang sahabat. Diikuti, rupanya dia seorang yang bekerja di pasar, tukang ngangkut barang. Tapi asal ketemu orang, senyum, baik. Nolongin orang, baik. Orang-orang seneng karena kehadirannya. Setelah gak lama, rumahnya di sana. Aku ingin ke sana. Tidak lama, setelah masuk, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah aku bermalam di sini? Silakan. Maka diberikanlah tempat yang terbaik. Sementara dia tidur, dia di tempat yang lain. Gak lama, ditungguin di dagoan. Ini ibadahnya naon ianya, andalannya. Sholat malam, banyakkan gue. Dibandingkan dia. Wirid, kayaknya banyakkan gue. Nah, gitu. Besoknya begitu pulang, hatur nuhun, saya pulang dulu ya. Ya, udah pulang. Ngadep sama Rasul. Ya Rasul, kenapa kamu sebut dia ahli surga? Aku kemarin begini dan begitu mengikutinya dan aku bermalam. Aku lihat begini saja. Tersenyum Rasulullah. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya aku diberitahu malaikat. Karena pertama, lisannya baik, tidak pernah menyakiti orang. Dua, dia suka berbuat baik dan tidak ada orang sedikit pun yang terluka atas dirinya. Itu adalah amalan
makanya turun rahmat Allah padanya. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang yuk, kesempatan kerja di RSUD hebat ya. Benar enggak? Bisa nolongin orang, bisa berbuat sesuai dengan tanggung jawab kita yang terbaik supaya sistem ini pasien-pasien merasa terayomi, merasa nikmat, akhirnya dilayani dengan baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sikma kebaikan itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jelas ya? Di sini jadi mari kita sama-sama meninggalkan pertama sifat munafik di dalam diri kita, kita perangi nih. Ingat di dalam pengkajian kitab Minhajul Abidin, ketika kita tidur, ketika kita bangun pagi, hati, mata, telinga, seolah-olah badan juga mau setor ke mulut. Si cunggur ini mendorong, didorong untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang enggak benar. Sekarang tahan, dilatih. Hilangkan sifat, tiga sifat besar. Bohong, kalau berjanji dia tidak tepati, kalau dikasih amanat dia hianat. Tiga sifat itu dulu perangi. Baru kemudian jujur, orang muslim itu antara yang di dalam sama yang di luar. Jadi tidak ada sedikit pun yang terluka. Yang kedua, berbuat baiklah. Satu sifat nifak yang harus dihilangkan. Yang kedua, berbuat baiklah sebanyak mungkin agar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan sedikit kata ini memberikan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rizukna imanan qawiyya wa yakinan shodiqan wa atiqan dan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salima ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa balig ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana. Min adwa mi kalijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.